Terminal Bersepadu Selatan. Langsung naik ke atas, itu orang itu naik ke atas ya. Kita tadi turun dari sini, diturunkan di sini. Kemudian kita akan naik ke atas. Oke, kita naik ke atas. Ya, kita naik ke atas di TPS. Oh, mereka nggak mau menurunkan di depan anu ya. Di depan eskalator, tapi menurunkan di lapangan. Oke. Ada KLIA Transit, banyak solar panel di sana. Keren. Selamat datang di Terminal Bersepadu Selatan, Bandar Tasik Selatan. Jadi saya sudah beli tiket dari Indonesia, tinggal ngeprint. Nanti kita tanya ini ngeprintnya di mana, karena saya juga belum pernah ke sini. Ngeprintnya itu ada di mana? Terminalnya bagus sekali ya. Mirip-mirip bandara. Ramai sekali orang nunggu. Keluar. Lobi pelepasan. Wah, ini ada pelepasan. Keren, keren, keren. Saya karena di Indonesia nggak pernah naik bis, jadi nggak tahu kalau secanggih ini. Tapi anu ini, apa orang-orangnya beda sama yang di bandara ya. Gate 7. Seatnya A2. Gate 7. Oke, kita menuju gate 7. Di situ kalau mau mencetak ya, boarding pass. Jadi sistem tiketnya terpadu, kemanapun jurusannya ya belinya di situ. Kalau itu mau beli tiket, kalau di sini cuma mencetak saja sama sudah beli. Oh, ternyata mencetak di situ juga bisa. Oke, sekarang kita menuju ke gate 7. Pelepasan gate 7. Gate 7 di mana? Gate 7. Pelepasan gate 12. Kangar itu gate 7. Kangar gate 7. Ini gate 3. Gate 5, 4. Bagus ya.
Ini terminal loh ini. Kalau di Larkin kan kita bisa sampai tertidur di trotoar. Berapa tahun yang lalu itu ya? 6 tahun yang lalu. Apakah ini terminal baru atau bagaimana ini? Nggak tahu nih. Atau mungkin karena itu di Larkin ya, ini kan di KL. Gate 7. Minuman 4,5 atau 5 ringgit, 15.000, 20.000 lah. Air mana 3.000. Ini gate kita.